sama saya Nandar di channel Black Bar Motorcycle. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah stay tune di channel Black Bar Motorcycle. Semoga channel ini bermanfaat. Nah, kita kedatangan motor Honda. Ini adalah motor Yamaha Jupiter ya. Ini akan kita modifikasi jadi motor CT125. Nah, jadi motor ini yang kepake cuman mesin paling ya. Kayak sasis nanti kita ganti. Terus untuk ban kita ganti, untuk shock depan kita pakai yang motor laki ya. Kalau enggak dari shock finger. Terus knalpot nanti kita ganti yang naik ke atas. Untuk jok nanti kita ganti yang kabel stang, kita ganti sama lampu-lampu. Nah, untuk proses pengerjaan motor ini kita targetkan sih 1 bulan ya, mudah-mudahan kelar. Untuk budget sendiri kurang lebih 10 juta untuk garap seperti ini. Oke, kita ikutin dulu ya di bengkel Black Bar Motorcycle di belakang. Yuk.
teman-teman, motor Jupiter yang kita modifikasi ini sudah jadi ya, dibikin modifikasi jadi CT125. Jadi siapa bilang motor Jupiter nggak bisa dimodif? Nah, ternyata bisa kita modifikasi jadi bentuknya CT125 ya. Nah, untuk spesifikasinya, untuk bodi kita ganti pakai bodi C70 ya. Nah, untuk bagian shock depan kita pakai punya Tigrevo. Untuk setang kita pakai Mega Pro. Untuk hand grip pakai Wajik. Untuk saklar kiri kita pakai yang model custom. Lampu depan kita pakai punya CB. Terus lampu sen pakai model kotak. Untuk speedometer pakai model custom. Untuk kunci kontak kita pakai yang samping speedometer ya. Pakai punya CB. Untuk spakbor depan kita custom ya. Pakai plat galvanis ukuran 0,8 mm. Nah, untuk ukuran ban kita pakai velg depan itu 17185. Untuk bannya pakai yang ukuran 70. Bannya Swallow SB117. Nah, untuk velg belakang ukurannya velg 17215. Bannya SB117 ukuran 80 90 17. Untuk spakbor belakang juga kita bikin dari flat galvanis juga. Knalpot custom juga di Black Bar Motor. Tromol belakang kita pakai punya Jupiter. Untuk sengarem kita pakai bawaan Jupiter ya. Untuk tatakan jok belakang kita custom. Untuk bagian body semuanya kita bikin dari flat galvanis ya. Ukuran 0,8 mili. Nah, teman-teman, bagi kalian, terima kasih yang sudah mengikuti channel kita ya, the channel Black Bar Motorcycle. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah spion ya, CNC. Ini model tancap begini ya, kayak gini spionnya. Ini caranya cukup mudah, kalian tinggal komen aja di video Black Bar Motorcycle ini sama share videonya. Nanti pemenangnya akan kita umumkan 3 minggu dari penayangan video ini ya. Nah, ini akan kita kirim langsung ke alamat ya, free ongkir. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari Black Bar Motorcycle. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Maju terus motor custom Indonesia. Sampai jumpa.